Yuk, udah sampai di Embun Merbabu. Kita mau, ya belum tahu apa ini. Kita lihat ya, survei jalan-jalan. Parkiran luarnya sini. Kalau penuh bisa parkir di sana. Turun ke Kopeng, naik ke arah Merbabu V atau Merbabu 360 ya. Yuk, kita masuk. Loket, loketnya kok gak ada yang jaga, bos. Ya, kita lihat dulu. Masuk. Tempat nongkrong. Wah, ini diperbaiki ya. Masnya yang tiket ternyata baru dandan di sini ya, bos. Makanya tadi tiketnya ada di depan, tiketnya di sini. Ini masuk 15.000, bisa ditukarkan teh hangat. Lalu titip kendaraan, parkir mobil 5.000 ya. Ya, sampailah kita di Embun Merbabu. Ini atasnya baru direnov nih. Yang jaga tiket lagi renov ya. Jadinya bingung kok nggak ada yang jaga tiket. Ternyata ada tiketnya berupa voucher. Ditukarkan teh hangat. Dan parkir mobil 5.000. Kita mau ke resto dulu yuk. Laper bos, laper. Ini kebetulan asik sepi. Ternyata tadi pagi sudah pada nganu. Jalan-jalannya nanti dululah. Kita mau cari makan dulu ya. Restonya di sini, di dekat parkiran sini. Yuk, cari makan, makan. Oh, toilet di sini, toilet di sini. Jalan-jalannya nanti ya. Kita mau cari makan dulu ya. Laper soalnya bos. Belum makan siang. Ini sudah hampir jam 2. Kita baru mau makan. Burung Bun Merbabu Resto. Penukaran tiket. Nah, ini restonya. Bisa makan di dalam, tapi biasanya pada makannya di luar lah ya. Wah. Wah, ini restonya di sini. Kita lihat dulu menunya ya. Ini menunya. Ah, di sini aja lah. Minumnya kita sudah dapat teh. Ya kan? Dan nasi pecel, pecel ayam, ayam goreng, indomie telur, mie rebus Jawa, mie goreng, seblak bakso, kentang goreng mendoan pisang. Yuk, saatnya kita makan. Yuk, come on, kita pesan. Minta nasi goreng ayam aja sama tuker teh ya. Yuk, sudah pesan makanan, sudah bayar, jadi nanti mau diantar ya. Kita duduk di ujung luar sana aja ya. Minumnya gratis teh, dapat teh, tiket masuk gratis teh. Kita beli makan, duduk bebas di mana saja. Kita lihat-lihat dulu sambil keliling. Ini apa ya? Ya tempat santai lah. Setengahnya tempat selfie, resto, tempat nongkrong. Nanti mau duduk di bawah situ ya. Tapi kita lihat atas ini dulu yuk. Ada apa nih? Ini ternyata juga tempat nongkrong ya. Dikira tempat selfie ini ternyata buat duduk. Tapi karena ini hujan basah ya. Tapi ini buat duduk juga ternyata. Spot selfie. Nanti kita baru susuri ke sana. Ini kita turun dulu. Kita mau ke tempat makan aja dulu di sini. Ya. Ini juga tempat tongkrongan. Ya, ini spot favorit di sini, bos. Spot favorit di sini. Waduh, habis hujan sih. Tapi ini super. Naik sedikit Merbabu View dan 360 ya. View-nya hampir mirip, cuma Merbabu View dan 360 lebih tinggi kan. Jadi ininya gunungnya lebih kelihatan di bawah.
ya, kita nongkrong aja di sini. Ya, nasi goreng sudah datang. Ini minumnya free. Pemandangannya sebenarnya keren, cuma ketutupan, Bos. Itu dan itu Andong dan Telomoyo ya di depan sana. Yang satu ketutupan, yang satu masih kelihatan sih. Ya, kita makan di sini. Tengah siang ini, cuma agak mendung, jadinya masih aman. Kita mau nongkrong di sini aja ya, depannya ladang kebun. Udah selesai makan, makanya cepet-cepetan soalnya dikejar sama lalat ya, Bos. Ini lagi musim tanam, mungkin lalatnya banyak ya. Kita makan di sini, mendung. Andong Telomoyo tidak kelihatan, andongnya masih ya kelihatan sedikit lah ya. Yo, sekarang kita mau putar-putar. Ini area paling bawah buat nongkrong presto lesehan ya. Masuk dari situ tadi, lalu turun resto tukar minum dan resto bawah situ. Ini buat tongkrongan bawah. Habis ini kita mau naik ya ke area atas ya, ke Kelinci, ke resto atas. Atas tuh ada resto lagi. Habis ini kita mau naik, yuk. Lanjut, sudah kenyang, sudah tenang, jadi kalau mau jalan-jalan sudah oke lah. Yuk, habis dari area makan kita mau naik atas ya, mau keliling di atas tadi kan, yang di sini sama bawah ya. Ini tempat sholat. Tadi kita dari sana ya, sudah keliling sini. Yang belum yang atas-atas ya. Ini toilet resto. Ada resto lagi di atas ternyata. Cafe, resto, dan homestay. Ke atas dulu ya. Ini jalan apalagi nanti kita lihat. Kita ke atas dulu. Mungkin restonya di bawah aja ya. Restonya di bawah, ini buat tempat tongkrongan aja. Di atas ini. Toilet di sini. Tahu ini dipakai enggak? Oh, ditutup ya, Bos. Atas kelihatannya penginapan tapi ditutup ya. Atas nih homestay kelihatannya. Nah, ini resto atas. Restonya difokuskan untuk di resto bawah ya. Jadi atas tidak ada restonya, tapi kalau mau nongkrong di sini boleh. Boleh dan bisa. Atasnya lagi. Mestinya penginapan, homestay-nya mestinya di atas lagi ya. Ini kalau mau buat acara-acara juga bisa ya. Nah, di sini rame-rame. Yuk, kita susuri ke sana lagi. Masih ada lagi sih. Ketinggian di sekitar 1450 mdpl ya. Ketinggian 1450 mdpl.
sini apa mungkin area camping ground ya, kelihatannya ada campingnya soalnya. Sini tidak ada apa-apa di sini kelihatannya ya. Coba kita lihat, susuri dulu di bawah resto atas. Ada apa ini, spot apa ini di sini? Ataukah hanya taman saja? Oh ya, hanya taman saja, bos. Ada apa-apa di sini? Ujungnya sini. Yuk kita susuri ke bawah lagi aja. Kita masih ada jalan ke kiri lagi ya. Musim penghujan ini lembab, hujan berhenti. Ya, habis dari area atas, kita mau turun ke bawah. Nanti pak. Oke, moga-moga. Mau ke sini. Kolamnya kosong. Apakah di sini? Oh, warnanya sampai bawah ya. Cuma terus terang agak tidak terawat nih. Spot selfie. Ditutup ya. Ya, kelihatannya areanya sebagian tidak terawat karena mungkin sepi ya. 2023, 2024. Apa tidak begitu ramai? Harusnya ada turun lagi. Kita coba turun lagi ya. Habisin sekalian, sudah terlanjur sampai di sini. Meskipun kelihatannya tidak ada apa-apa karena ini jelas tidak dilewati orang. Nah, itu turun sampai sini aja sih, tidak ada apa-apa sih. Ya udah, jadi tidak ada apa-apa, hanya tempat makan aja di atas itu ya. Berarti cocoknya kalau nggak pagi, sore, menikmati pagi atau sore nongkrong. Matahari tidak terik karena yang di resto itu kalau siang ya terik bos. Jadi pagi atau sore mungkin asik. Ini sunrise-nya kelihatannya di samping ya. Sunrise di samping. Sunset-nya juga di samping, jadi tidak di depan sebenarnya. Ini kolam tapi nggak ada isinya. Oh, harusnya nih kolam ciblon kelihatannya ya. Kolam ciblon karena ada water heater tuh, shower buat shower. Ya, inilah area Ambon Merbabu. Udah nggak ada taman kelinci juga. Jadi otomatis yang efektif cuma area makan ya, nongkrong, menikmati view, kalau tidak sedang tertutup kabut. Dan kalau tertutup kabut, gunungnya hilang semua. Baik Andong, baik Telomoyo, hilang ludes ya bos.
selesai putar-putar kita. Habis area Bun Merbabu. Saatnya kita pulang, lanjut bareng perjalanan. Ya, selesai sudah jalan-jalan kita di Bun Merbabu, makan siang juga. Bye-bye Bun Merbabu. Saatnya kita cabut ya. Let's go. Ya, ini tempat tongkrongan atas. Bye-bye Bun Merbabu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi saat saya upload video-video berikutnya.